Halo Aries, ini adalah general reading, tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian dan bisa terbolak-balik energinya. Dan terima kasih untuk kalian yang masih bergabung dan welcome untuk kalian yang barusan bergabung. Okay. So baiklah mari kita mulai. Aries, seperti apa situasi Anda? Beberapa dari Anda memiliki banyak keinginan-keinginan, namun mungkin semua keinginan Anda tersebut, sorry to say, mungkin di waktu-waktu ini masih akan menemui beberapa kendala. Entahlah membutuhkan usaha yang lebih keras, kreativitas, atau mungkin strategi. Ya, itu yang saya rasa. Untuk beberapa dari Anda memiliki mimpi-mimpi, tujuan-tujuan yang, sorry to say pula, terlalu tinggi untuk, it's okay memiliki mimpi yang tinggi. Tapi di sini mungkin lebih mudahnya jauh dari jangkauan. Ya, entah apapun di sini. Jadi mungkin Anda memiliki kemampuan sekian, tapi yang ingin Anda tuju sekian. So, kira-kira semacam itu. Jadi, terlalu tinggi. Mungkin perlu membuat anak tangga dari step pertama ke step berikutnya, ke tangga kedua, tangga ketiga, dan selanjutnya. Tidak dari tangga pertama, langsung ingin menuju ke tangga 9, 10, dan selanjutnya. Okay, mungkin masukan untuk beberapa dari Anda di sini. Karena mungkin beberapa dari Anda bisa mencapai dari tangga pertama sampai ke tangga ke-10 mimpi Anda, tapi mungkin tidak akan bertahan lama, mungkin akan berhenti di tengah jalan, mungkin bahkan akan gagal dan sangat menjadi menyakitkan. Semacam itu. Jika ini mungkin berupa sebuah pendekatan, mungkin ada baiknya dilakukan pendekatan yang perlahan-lahan, tidak langsung main tembak sedemikian rupa, hanya akan membuat orang yang Anda tembak tersebut mundur teratur atau bahkan kabur seketika. Ya, itu adalah salah satu contohnya di antara mungkin berbagai tujuan dari Anda-Anda sekalian. Jadi membuat anak tangga, apa yang ingin Anda capai, lakukan dengan step by step. Kuatkan dulu akar Anda, kira-kira mungkin semacam itu. Selesaikan dulu permasalahan yang ada, kemudian barulah Anda menghandle hal lainnya, mungkin. Selesaikan dulu masalah Anda dengan, sorry to say, mungkin sebagai contoh mudah lainnya. Selesaikan dulu hubungan Anda dengan pasangan Anda yang sekarang, barulah mungkin Anda membina hubungan yang baru dengan pasangan Anda yang berikutnya, yang Anda pilih berikutnya, kira-kira mungkin semacam itu. Okay. Ya. Di situ ada sebuah ganjalan, sehingga kesuksesan yang Anda capai ini benar-benar sesuai dengan target, sesuai dengan harapan. Okay, apapun permasalahan Anda, apapun yang ingin Anda tuju, kira-kira semacam itu. Dan kita akan coba lihat untuk masalah keuangan. Ada banyak kesempatan-kesempatan yang akan berdatangan kepada Anda. Namun mungkin perlu, ya, seperti yang saya sampaikan di atas bacaan secara umum ini tadi. Sesuaikah Anda, banyak kesempatan datang kepada Anda, mungkin ada yang sesuai untuk Anda, mungkin ada yang terlalu berat untuk Anda, kira-kira semacam itu. Maka sesuaikan dengan segala kemampuan Anda. Okay. Yang sesuai untuk Anda, yang memang Anda cintai, yang memang tepat untuk Anda, membuat Anda enjoy, membuat Anda nyaman menjalani,
tidak justru menjadi masalah di kemudian hari bagi Anda sendiri, kira-kira semacam itu. Ya, intinya adalah dalam hal keuangan mungkin ada perbaikan. Dalam hal ini mungkin, sorry to say, untuk Anda-Anda yang saat ini sedang kurang beruntung dalam hal keuangan, dirumahkankah atau semacam lainnya, usaha yang sedang terhentikah, ya, akan ada kebaikan mungkin bisa Anda temui di beberapa waktu ke depan nanti. Namun ya, sesuaikan semuanya dengan situasi Anda. Mungkin ada yang akan mengajak kerjasama, mungkin. Cernalah pula apakah kerjasama tersebut tidak hanya akan semakin menjerat Anda di kemudian hari, atau akan menjadi semakin hubungan kalian ini, kerjasama kalian ini membawa kesuksesan bersama. Kira-kira mungkin semacam itu. Dan untuk Anda yang single, okay, ada kebimbangan di sini, ada pergumulan batin di sini. Apakah Anda, mungkin beberapa di Anda sedang ada hati terhadap seseorang, namun ada kendala dalam mendapatkannya? Ataukah Anda sedang didekati oleh seseorang, namun mungkin di sini Anda yang masih galau, apakah akan menerima, apakah tidak? Ya, pertimbangkan segala sesuatu tersebut secara matang, okay, sehingga tidak membawa penyesalan hubungan di kemudian hari. Ya, tampak di sini Anda-Anda yang single mungkin bergelut dengan keuangan, sedang ada permasalahan dengan ketidakstabilan keuangan, di mana Anda sedang terfokus untuk memecahkan masalah keuangan Anda, atau jika ini dalam hubungan, ya, beberapa dari Anda sedang ada konflik batin, entah Anda yang didekati, entah Anda yang akan mendekati, namun dalam kegalauan. So, kita akan coba lihat untuk message from universe. Saya menggunakan kartu yang berbeda. Yang sedang galau-galau di sini, Anda para single. Oh, baiklah. Bisa juga mungkin di sini Anda sedang didekati oleh seseorang, tapi tampaknya orang tersebut tidak sesuai dengan kriteria Anda. Bisa juga. Jadi Anda galau di sini. Ingin menolak bagaimana, ingin menerima bagaimana, tidak sesuai dengan kriteria. Queen of Spring, Queen of Cup. So, believe in yourself. Percayalah pada diri Anda di sini. Wonderful people want to help you. Seseorang akan hadir kepada Anda, akan memberikan pertolongan kepada Anda, atau juga di sini melakukan pendekatan kepada Anda dalam konteks apapun itu, asmarakah, sosialkah, hubungan secara bisniskah mungkin. Okay, jadi, dan di sini juga ada mengenai keseimbangan pembagian waktu antara pribadi dan pekerjaan, manajemen waktu antara pribadi dan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Saya tadi mengatakan apakah Anda sedang sibuk bekerja sehingga Anda mengabaikan kehidupan pribadi Anda, menjadi suntuk sendiri. Mungkin Anda perlu refreshing, perlu untuk melakukan hobi-hobi Anda sehingga bisa jernih kembali, menjernihkan pikiran dan hati Anda kembali, kira-kira semacam itu. Pembagian waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi sorotan pula untuk masukan untuk Anda. Okay. Baiklah, untuk Anda-Anda yang berhubungan di sini, entah berhubungan apa, di sini, sedang ada kejenuhan tampaknya. Dalam hubungan kalian, hubungan yang stuck, hubungan pernikahan pun tampaknya ada beberapa dari Anda yang sepertinya sedang jenuh. Ada ketidakpuasan dalam hubungan, walaupun sudah menikah di sini. Entahlah, hubungan ganjalan dalam hati, apakah bentuknya di sini? Okay?
Dan tampak pula di sini mungkin dalam hubungan kalian kurang komunikasi, sehingga hanya simpan dalam hati dan menimbulkan ganjalan. Itu yang terbaca di sini. Seseorang mungkin berbuat salah kepada pasangannya, yang berbuat salah mungkin tidak meminta maaf, tidak menyadari kesalahannya, yang mendapatkan luka pun tampaknya di sini sedang pendam dalam hati. Entahlah, mungkin menunggu perkembangan atau menunggu dia menyadari kesalahannya secara kesadaran sendiri, tidak mungkin diingatkan atau diberitahu bahwa telah melakukan kesalahan, kira-kira seperti itu. Jadi dalam hubungan sepertinya ada kejenuhan yang pertama, dan yang berikutnya adalah ada ganjalan dalam hati. Kita akan coba lihat menggunakan kartu yang berbeda pula. Ya, saya menggunakan kartu yang kecil supaya ringan saya shuffle-nya. Baiklah, message untuk Anda yang berpasangan di sini, yang sedang jenuh, yang sedang beku, yang sedang mungkin no komunikasi beberapa dari Anda. Ada ganjalan. So, Six of Action. Okay. Ya, ini mungkin waktu-waktu ini adalah jadikan segalanya yang Anda hadapi saat ini adalah sebuah pembelajaran, sesuatu yang menempa Anda untuk mencapai kemenangan di kemudian hari, kesuksesan, menambah keharmonisan. Jadi menjadi pembelajaran apapun situasinya, apapun permasalahannya, yang bersalah hendaknya mungkin saat Anda menonton video ini menyadari, teringat kembali kesalahan, baik dari perkataan atau perbuatan yang sudah dilakukan terhadap pasangan, atau mungkin yang terlukai di sini. Ya, mungkin jika pasangan Anda tidak menyadari kesalahannya setelah sekian waktu, mungkin perlu Anda colek sedikit hatinya, kira-kira semacam itu, untuk supaya tidak terulang kembali. Okay? Tidak terulang, dan mungkin beberapa dari Anda hanya simpan dalam hati ganjalan Anda tersebut, hanya simpan dalam hati karena takut jika pasangan Anda tidak menerima masukan dari Anda. No, di sini mengatakan bahwa dia akan mendengarkan Anda dan akan mengatakan ya. Okay? Ini yang saya tangkap di sini. So, sampaikan saja apapun yang menjadi ganjalan dalam hati Anda masing-masing. Okay. So, baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.